Kalian tahu nggak apa itu Jayus? Jayus? Itu mah tetangga rumah gua kali. Jayus itu Jayus pokat, Jayus mangga, Jayus apel. Itu jus, woi. Banyak orang-orang yang belum mengetahui apa itu Jayus. Mari kita ketahui bersama-sama mengenai kata tersebut. Jayus adalah sesuatu yang ditunjukkan agar lucu, namun hasilnya tidak lucu. Jayus juga diistilahkan sebagai slang dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengomentari lawakan yang dianggap tidak lucu. Istilah ini populer di tahun 90-an dan masih sesekali digunakan di masa sekarang. Berdasarkan sumber yang didapat, konon ada seorang anak di daerah Kemang, Jakarta yang dipanggil Jayus oleh teman-temannya. Jayus sendiri adalah nama ayah dari anak tersebut. Dan anak tersebut terkenal sebagai Jayus karena ia anaknya yang sering melawak tapi lawakannya kerap tidak dianggap lucu. Atau Jayus bisa dibilang hampir mirip sama receh. Kalau di era 90-an namanya ngejayus, kalau di era sekarang namanya ngereceh. Nah, itu adalah sedikit penjelasan mengenai kata Jayus. Masih belum ngerti juga. Dap. Ah, aku udah teka-teki nih. Apa tuh? Superhero apa yang paling banyak disukai balita? Apa superhero yang disukai balita? Tentu aja. Entah. Hulk. Kenapa Hulk? Hulk bang. Apa sih Jayus bang? Dap. Hah? Lu tau gak ini apa? Itu daun bukan ya? Kenapa namanya daun? Karena memang diciptain dia jadi daun. Salah. Jadi kenapa? Karena kalau jatuh namanya daun. Jayus banget sih ah. Dap. Hah? Gua ada teka-teki lucu nih. Apa tuh? Permen apa yang besar? Permen apa ya? Lollipop lah. Salah. Jadi? Permen yang besar itu Candy Borobudur. Jayus banget ah. Itu adalah beberapa example dari kata Jayus. Gimana? Udah ngerti kan? Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Gua Ali Fauzan and let's encourage our creativity. See you in next video.